Halo kawan blogger Balikpapan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat untuk Anda sekalian, para viewer kawan blogger Balikpapan. Terima kasih telah berkunjung di channel YouTube blogger Balikpapan. Kali ini kita akan mengunjungi ke salah satu spot pemancingan di kawasan Geraha Indah Balikpapan Utara. Kebetulan saya diundang oleh SKK Migas dalam rangka kegiatan gathering media di Kota Balikpapan. Kita jalan. Ini berada di kawasan Tanjakan Mazda. Tanjakan Mazda ini salah satu tanjakan yang cukup rawan karena di sini sudah beberapa kali terjadi kecelakaan hingga mengakibatkan korban luka-luka bahkan meninggal dunia di lokasi ini. Sangat rawan ya, harus berhati-hati karena tanjakannya cukup tajam, cukup menanjak. Banyakkan kendaraan-kendaraan itu yang bermuatan berat itu terkuntung menimpa ke kendaraan yang ada di belakangnya. Itu yang kerap terjadi. Ada di simpang 3 Pasar Buton, Balikpapan Utara. Kita ambil kanan. Ini jalan alternatif ya. Ini jalan alternatif, kita pakai jalan ini yang lebih cepat. Bisa lewat jalan depan kilo 4,5 itu depan Platinum, langsung turun itu bisa. Biasanya lewat sana, cuma saya memilih jalur alternatif karena lebih sepi di sini ya. Jadi lewat sini. Ini jalan alternatif. Nanti tembusannya bisa langsung ke dekat simpang 3 Perumahan Geraha. Waduh, macet. Ada apa ini? Macet. Aduh. Oh, ya di kawasan jalur Kariango. Ini masuk jalur pelabuhan feri ya, feri Kariango. Jadi sedang dilakukan perbaikan jalan sehingga bisa mengganggu ya. Tapi kita enggak ke arah sana kok. Kita ke arah sini. Kita ke kawasan perumahannya ya. Bahaya. Hah? Tuh, jadi ke arah sana. Tuh, macet. Kita mau sudah memasuki kawasan perumahan Geraha Indah. Macet lagi. Apa ini ya? Macet lagi. Ada apa gerangan? Parkir juga.
Sudah sampai. Nah, ini parkirannya. Oke. Ya. Kita sudah sampai di lokasi pemancingan Gerak Indah. Ini masuknya di sini. Ya, ini lokasi pemancingan di Gerak Indah, kilometer 5 ya. Ini spot mancingnya. Lagi kegiatan acara SKK Migas. Nah, itu di sana teman-teman yang lagi asik berlomba ya. Mbak Fai udah dapat kan, Mbak? Wih, mantap. Mantap. Mana, Mbak? Ye! Kecil. Aduh. Tapi penting dapat ya, Mbak ya. Betul, betul, siap. Masuk ke sana. Teman mancing semua. Ya, sangat seru ya mancingnya di lokasi ini ya. Ini sedang di garapan SKK Migas. Oh, ada yang lagi pijet tanah. Rame ya. Set ke sana. Ada datangin ke temannya. Amin. Aman kah, Bo? Belum dapat. Hah? Ini. Sip. Yeay, dapat omnya. Ikan apa itu, Om? Hah? Ikan apa? Oh, nila. Wih, mantap. Besar. Teman-teman yang hendak berencana ke pemancingan Rama yang berlokasi di Geraha Indah, Balikpapan Utara, di sini juga disediakan sarana pancingan ya, sarana pancingan. Ini seperti ini sarana pancingan. Jadi pancing ini disewa 10.000 sampai sepuasnya. 10.000 mancing sepuasnya. Di sini juga disuguhkan dengan keindahan alam. Nah, keindahan alam, di samping ada perumahan tapi ditutup. Ini lokasinya. Di kolam ikan ini juga ada berbagai jenis ikan seperti ikan mas, ikan nila, ikan lele, ikan patin. Dengan harga 1 kg itu Rp55.000. Jadi teman-teman mancing sepuasnya, nanti setelah mancing ditimbang. Jangan lupa ketika di sini ada aturannya, ketika mancing dapat besar, kecil, sedang, apapun jenisnya itu harus diangkat. Karena jangan dirilis lagi. Karena kalau dirilis nanti takutnya mati. Baik kawan vlogger Balikpapan, terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment di vlogger Balikpapan di channel YouTube. Semoga kegiatan ini menjadi bahan informasi menguak sisi lain kota Balikpapan. Terima kasih.